Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my channel. So hari tu kita ada review nasi kukus. Kalau korang ingat lah, bukan nasi kukus RM5 tu, nasi kukus ayam pelanta. So kali ni aku actually kat rumah ni cuti, malas nak buat vlog kat luar. Masih cari menu-menu baru, kedai apa ada menu baru. Tak ada KFC, tak ada Maggi, apa semua tak ada. So why not I review local food. Kita dah review dah, dia punya nasi kerabu dah review, dia punya nasi ayam kukus pelanta pun dah review. Ah, yang kita tak review lagi lah nasi kukus ayam gulai dia. Tengok berapa banyak ni, berapa banyak saya beli ni. Bestnya Pandan Pro dapat free delivery dan boleh guna voucher RM16 jika kamu purchase RM40 dan ke atas dapat guna RM16. So semua ni guys RM31.20 sahaja, dapat diskaun RM11.80. Sebab so, kedai ni ada 20% off untuk RM30 dan ke atas, dan jimat pro voucher RM16 dan juga free delivery. So guys, hari ni kita nak aku beli macam-macam sebab aku nak makan untuk petang nanti, untuk makan tengah hari ni, untuk petang nanti, dan untuk malam nanti, dan untuk mungkin esok pagi esok. So aku beli sekali, senang, jimat dan murah. RM30 mahal je, tak mahal, banyak. Aku dapat 4 nasi, aku beli 2 nasi kukus ayam besar, ya, dua-dua type dengan peha tu. Lepas tu nasi kukus ikan keli dan nasi kukus ayam gulai yang kita nak review hari ni. So nasi dia mana? Okay, yang ni nasi kukus, tengok nasi kukus yang kita review hari tu. Ayam dia besar, berbaloi. Ha, okay, nak tengok lebih lanjut, link ada di bahagian description di bawah. Okay, ayam gulai, mana ayam gulai dia? Ikan keli dia tak review lagi hari tu kan? Tapi tengok je lah, kita tengok je besar tak ikan keli dia. Okay, ikan keli je. Okay lah, sedap. Harga dia berapa? Tengok receipt tadi eh. Ha, receipt nanti saya tunjukkan, korang tengok. Saya akan simpan dalam petai sebab saya memang suka panaskan. Ini apa? Mana nasi putih? Okay, ini nasi putih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya ada sambal dia. Sambal dia, bila kau bau dia, kau akan bau limau. Limau yang di blend dengan kulit-kulit sekali, faham tak? Okay, and nak tuang ke? Okay, tuang, kita sudah buat prepare terus lah ya. Nasi dia. Jangan bazir walaupun sebutan nasi, kerana sebutan nasi telah sepipit peluh petani ya. So ayam gulai. Oh my goodness. Oh my goodness. Saya macam rendang. Saya tak ada bekas transparent yang besar. So bekas saya boleh dekat mesti DIY. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil peha. Semua ambil peha. Bagus. Nasi kukus ayam goreng pun dapat peha 2 dan gulai pun dapat peha. Alhamdulillah. Peha tight eh, bukan peha. Peha tight. Oh my god guys, tengoklah dia sangat tender. Okay, bau dia. Pekat gila yang ni kan. Kalau cicah roti jala ni, ya Allah. Cicah roti jala ke cicah roti gardenia. Eh, muat ni ke tak muat? Alhamdulillah. And then dekat kedai ni banyak gila side order dia. Banyak gila gabel. Antaranya adalah kulit ayam. Kulit ayam saya beli 2. Sebab dia. Tapi saya tak akan tuang semua tau. Tuang sikit-sikit je. Alah-alah kadar untuk buat konten. Okay, banyak lagi, ada separuh lagi. And then, betul ke ini? Sebab ada peria goreng juga. Ini apa? Oh my god, peria goreng. Apa tak peria goreng dia? Okay, banyak lagi ni. Oh, banyaknya. Memang sedap guys, saya makan dulu ya. Tak tahu tak? Sedap gila. Ini apa ni? Oh, ni kulit ayam lagi. Rasalah. Boleh? Okay. Ada terung sambal. Nak tahu sambal ke? Ada terung, ada telur sambal. Ni terung eh. Ni telur sambal. Oh. Kentang sambal. Telur dadar dan juga bergedil. Rasa saya ambil semua side order dia kot. Adakah saya tak ambil? Rasa semua ambil semua. So guys, saya nak susun dulu, kemudian kita review, okay?
Okay guys, welcome back to my channel. Actually ni bukan semua ya. Ada lagi. Tapi macam telur ni memang satu je lah aku beli sebab kita beli banyak-banyak sebab nak cukupkan voucher je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. I saw ya daripada Eco Shop. Ya, protein kan. Bismillahirrahmanirrahim. So benda yang baru kat sini adalah ayam dia. Okay, sambal saya nak campurkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kat ayam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dapat buat roti gardenia ke? Roti canai ke? Atau roti jala ke? Memang meletup lah. Kuah dia masih sedap. Dia masing-masing berlemak. Pedas-pedas sikit. It's so giving. Ini telur bergedil. Tak perlu pun tak apa. Lebihkan kat sana. Tak ayam kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal dia. Habiskan. Sebab sambal dia memang pahit-pahit limau ya. Pahit-pahit limau pedas. Dan masam-masam. Ada lagi ni. Biar dulu lah. Lama tak makan. Sedapnya ya Allah. Korang pernah makan datang si asli ada few cawangan eh. Cawangan paling dekat dekat sama meja saya. Oh, telur dadar dia. You so fluffy. Kau lah boleh minta extra bawang telur dadar dia. Oh, dadar pun berminyak dia. Berminyak juicy pun tak? Nampak sedapnya. Yo. Macam filem-filem makan nasi bujang zaman belajar dulu. Sambal ni kalau you rasa sikit, boleh minta request, okay? Itu sambal lebih. Actually, ketiga-tiga ni, terung, kentang dengan telur ni, dia gunakan sambal yang sama je, okay? Jom kita combinekan ke semuanya. Telur. Ayam. Kentang. Bergedil. Kulit ayam. Keria. Terung. Kentang sambal. Telur sambal. Belacan. Bismillahirrahmanirrahim. Muat ke? Tak muat lah. Ya Allah. Ya Allah. Telur dadar dia wajib ambil kan? Ambil telur dadar dia. Kalau you nak pilih tiga-tiga ni, pilih yang mana? Personally lah, kan tak ada sayur kan? Kena terong. Kalau makan sayur lah. Terong ni ada manis sendiri. Kentang kan ada manis sendiri.
telur ni ada manis di sini. Eh, pelik lah telur dadar ni. Sedap. Crunchy bang, hang. Tak pedas. Terung tak pedas. Lontong tak pedas. Telur tak pedas. Dia manis-manis berlemak. Yo. Nak simpan sikit lah sambal dengan kuah dan tais. Cicang dengan roti. Dah, stop dulu untuk review, okey? Sedap gila tapi dah kenyang sangat. Jangan risau, okey, makan nanti. Ada ajak setengah jam nanti saya makan balik, okey? Oh, guys, sedap. Mungkin sebab kenyang sebab ni lah amino soya. Kan, bodohlah aku apa lah. Asaf Azim mencau dalam makanan Asaf Azim. Sedap. 10/10 dia punya nasi kukus pun sedap hari tu, dia punya nasi kerabu pun sedap. Nasi kukus yang keli dia tak rasa lagi tapi basically ikan keli mesti lah sedap. Ada juga nasi kukus tak lepia dia. Pernah makan dulu. Tapi talapia ni untuk orang yang penyabar. Sebab apa? Talapia ni banyak tulang. Okay? Tapi sedap. Dan nasi kukus ayam gulai ni memang sedap gila. Orang yang tak nak makan bergoreng-goreng, bila ambil gulai ni. Memang sedap gila nak makan. Sedap sangat. Combine dengan telur dadar. Sedap gila. Terung manis-manis. Sedap. Kentang sambal. Telur sambal. Peria goreng. Kulit ya Allah sedap. Dan bergedil. Kalau kau rasa banyak sangat, I suggestkan you ambil nasi ayam ni. Tambah dengan telur dadar dan kulit ayam. Sedap gila. Okay guys, thank you so much. Jadi memang bagi semua ni 10/10 memang perfect. Pak. Perfect all kin. Okay guys, jaga diri. Nak tahu kat mana lokasi ni boleh tengok dekat Google, okay? Jaga diri. Assalamualaikum. Annyeong.